Sebastian Kuritelu, Kasubag Perencanaan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru. Kabupaten Kepulauan Aru merupakan salah satu kabupaten paling pojok di negara Indonesia ini, dengan berbatasan dengan Papua Nugini dan juga dengan Laut Australia. Dengan kegiatan DAK afirmasi ini memang sangat membantu kami dalam menopang konektivitas yang berada di daerah-daerah perbatasan. Kita memiliki 7 lokasi atau pulau terluar, dan dengan adanya DAK afirmasi ini, masyarakat-masyarakat di kabupaten kami teristimewa di 7 daerah perbatasan ini sangat paling terbantu dengan kenyataan bahwa semua anggaran itu bisa digunakan secara optimal di daerah-daerah itu. Memang dalam beberapa hal belum ada peningkatan, tetapi kita akan tetap mencoba untuk memberikan data kepada teman-teman di Kementerian Desa untuk bisa mengoptimalkan kondisi itu, sehingga DAK afirmasi yang akan kena ke daerah-daerah itu akan benar-benar optimal. Dan kami yakin bahwa dana itu akan terserap dengan baik dan akan digunakan oleh masyarakat untuk paling minimal mereka tidak termarginalkan. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih.